Ganti baju dengan baju. Jangan. Gak bisa ganti baju. Gak punya gak baju banyak lagi. Tapi ini ada kok. Baju tag-nya. Gitu. Sore. Sore. Hari ini kita di mana, Mik? Plaza Semanggi. Kita lagi ada di Plaza Semanggi. Di sini itu ada event lomba nyanyi. Emang kamu mau nyanyi lagu apa hari ini? Rolling in the Deep. Rolling in the Deep, satu lagu doang. Yakin menang? Tadinya sih aku mau pilih Janji Untuk Mimpi. Yang mana tuh? Dari New Order. Oh, okay. Jadinya tapi Rolling in the Deep. Gara-gara aku suaranya sudah gak bisa misal. Katanya kamu habis syuting ya? Syuting apa? Movie. Wah, sih. Mantap. The scars of your love reminds me of us, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love leave me breathless, I can't. Kita lihat kalau Loli lagi menjumlahkan nilai. Wow, siapakah yang akan menang? Wow, apakah dia yang menang? Yeah. Dan tradisi di Jakarta adalah setiap lomba karaoke isinya itu-itu aja orang. Pesertanya itu-itu aja. Kalian-kalian juga isi. Ini dewan juri nih, kesannya dong menjuri. Kesannya luar biasa banget. Pesertanya tuh bagus-bagus semuanya. Anak-anak sekarang aduh suaranya bagus-bagus ya. Jadi untuk yang orang-orang dewasa yang menyanyi sekarang harus banyak latihan lagi karena regenerasinya tuh bagus-bagus banget. Itu aja sih. Mirip kalau semuanya hari ini keren-keren banget. Yeah. Pokoknya oke okay banget. Untuk generasi zaman now gini beruntunglah ada ajang kompetisi seperti ini ya. Karena ini merupakan batu loncatan untuk ke jenjang berikutnya, dan siapa tahu nanti masuk ke dapur rekaman yeah. Dan jadi ngetop artis yeah. Pesannya buat adik-adik yang berlomba, tetap belajar. Ya, tetap belajar, tidak ada hari tanpa belajar. Belajar, belajar, belajar. Terus dikata prestasi. Jangan putus asa, karena ikut lomba terus. Kan biasa lomba, ada kalah, ada menang gitu. Belum tentu yang menang itu akan menang terus. Siapa tahu ini kan bergiliran gitu ya. Yang belum menang, ya bisa jadi besok ikut lomba lagi bisa menang gitu. Thank you. Oke. Datang sombong loh adik-adik ini sekarang jadi bintang tamu. Jam berapa ya? Kita dari sini udah dari jam 3 loh. Mana satu lagi? Baru berangkat. Mana satu lagi? Putih baru berangkat. Gokil, BFF loh yang jadi bintang tamu. Yeay. Kalau jadi juri loh. Kalau Li. Aku tim hura-hura hari ini. Halo. Sombong loh ibu-ibu ini sekarang jadi bintang tamu loh. Bintang tamu loh adik-adik ini. Saya enggak diundang sih. Adik-adik ini. Kita sih yang kami kemarin aja udah bisa. Oh iya. Mana satu lagi Putih? Belum datang, baru jalan. Nah, ada aku. Oke, hari ini kita lagu dapur kotor. Kristen sama stand up. Oke, thank you. Aku ngerekam aja. Aku ngerekam aja. Bodo amat, Kak. Happy birthday Kamila. Happy birthday Kamila. Kamila ulang tahun loh. Kamila ulang tahun yang keberapa, Dek? 12. Hadir Januari, bentar lagi, 2 minggu lagi. Okay. Apa harapan kamu di ulang tahun yang ke-12 ini? Semoga kita panjang umur, amin. Nah, bukan. Apa? BIMF makin sukses. Terus? Amin. Amin. Tambah gede kiminya. Terus? Kiminya ini bagus agak. Terus? Putih dong, putih. Makin tinggi. Oh, ya. Makin rajin latihannya. Ya terus. Kirain aja. Tiara. Ya terus. Batu orang tua. Batu sama orang tua. Ya batu sama mama. Nah. Berarti sekarang nggak batu sama orang tua ya? Astaga. Mama Kemi. Nih dia nggak patuh orang tua. Tapi bagus dia doanya mau nggak patuh. Itu udah. Ucapin ulang tahun buat Kemi. Kemi ulang tahun hari ini. Aku udah tahu. Aku ya tadi ucapin. Udah ucapin. Gak mau. Ya ucapin lagi. Oke ya udah. Gak. Nanti di-cut ya yang bagian Tiara. Jat banget. Cepet ucapin. Selamat ulang tahun. Iya makasih.
cepet. Udah. Dia nonton di sini cepet. Iya makasih. Selamat ulang tahun Kevin. Hop Kevin. Amin. Semoga makin cantik. Amin. 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 Sore makin. Amin. Ya semoga sore gak berubah. Amin. 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 Semoga apalagi kita. Namun aku lipsing. Apa sih? Ya, mana? Gak jelas ya. Gak bisa, gak ada, gak bawa baju. Oh, thanks lagi. Yoi. Yang punya teman ulang tahun kita mah nunggu penampilan aja ya. Kapan kapan aja nih mah. Bosen, sering aku ulang tahun. Aku ulang tahun itu, aku ulang tahun itu literally sebulan sekali aku ulang tahun. Bener. Lebih banyak umur gue. Coba deh ulang tahun kalian sebulan sekali. Niscaya kado kalian akan lebih banyak. Apa sih? Apa? Jocelyn ngomong sesuatu. Gak dapet. Bentar. Dia gak bisa. Jocelyn. Ini adalah Jocelyn yang gak pernah jelek. Dan gak pernah ngomong. Pokoknya lihat di Instagramnya Jocelyn.felita. Ini mamanya. Kaloli, ada Kaloli. Hero Kaloli. Je. Terus? Putih. Kebanyakan hadiah pasti inget lu. Seru banget kalau bisa. Siapa ya? Ya karena begitulah. Wajar Putih masih kelas 5. Oke, keren. Kalian udah bisa jadi bintang tamu. Masih usianya masih muda. Udah bisa jadi bintang tamu, keren. Udah banyak-banyak yang minta foto tadi, keren. Yang paling penting adalah kalau dari kakak jaga attitude ya. Yeah. Attitude-nya jangan sombong. Terus berlatih. Jangan bosan berlatih, oke? Okay? Putih, ucapin ke Mila ulang tahun. Happy birthday, Kemi. Putih jatuh doang nih, jatuh. Aduh, udah kirannya. Jangan lupa follow Instagram aku @kemila1712. Instagram BFF dong. Yang adil BFF itu famous. Terus ada teman ya, terus ada teman kita satu, dia selalu pengen masuk kamera kakak. Iya. Terus kalau disorot dia nggak mau. Nggak mau, nggak pernah mau kalau disorot. Tiara. Kenapa diri? Tiara Karolin Woli. Nggak pernah mau dia. Giliran kita lagi kayak gini nih diganggu nih pasti. Tiara cepat, baterainya udah mau habis. Mam. Apa harapannya Kemi ulang tahun? Di ulang tahun Kemi yang baru? Belum. Semoga. Semoga dia jelas, tambah pintar. Amin. Taat sama agamanya. Amin. Patuh sama orang tuanya. Amin. Rajin belajarnya. Amin. Rendah hati. Amin. Yes, that's right. Nah, terus satu yang paling penting. Apa itu? Apapun rezekinya. Yep. Patuh disyukuri dan berbagi. Amin. Yes. Amin. Mam, bilang dong, always start your day with thanks. Mama tau gak? 3, 2, always start your day with thanks. 3, 2, 1, go. Always start your day with thanks. Udah mau habis baterainya tuh. Udah. Dadah. Nyanyi lagi kan? Oh, nyanyi lagi dia? Nyanyi apa? Sip.